Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba seutas dua pad thai. Untuk korang yang tak tahu, pad thai ni memang sangat terkenal dekat Thailand. Okay, ada pad thai yang halal, ada yang haram. Okay, yang ini adalah pad thai yang halal. Okay, of course biasanya dia seafood pad thai. So ni ada banyak gila udang. Okay, alih-alih udang baru nampak dia punya pad thai. Dan ini ada air oren. Kita nak basah tekak kita pun. Kalau pagi tak sabar nak cuba pad thai original Thailand ni. So jom, jom tengok aku. Sekali aku nak cuba dia punya udang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Udang fresh. Sedap sekali. Okay, aku nak gaul dulu. Pad thai dia dah sejuk sikit lah sebab delivery kan. Siap dengan chili flake. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang macam pedas-pedas ni? Wah, sedapnya. Pad thai ni langsung tak pedas. Pedas sikit lah. Nampak macam mana kan? Orang Siam suka pedas. Telan. Ada sotong juga. Udang lagi. Udang lagi. Daun bawang. Untuk korang yang tak tahu, pad thai ni dia rasa macam masam-masam sikit. Dia tak adalah rasa berperisa sangat macam kuih tiaw goreng dekat Malaysia ni. Dia rasa dia simple je sebenarnya. Tak tahu lah kenapa. Banyak gila tu, okay. Memang sedap. Ada sotong. Jujur cakap, aku tak tadi sangat nak menggambarkan rasa pad thai tu macam mana. Tapi rasa dia simple. Nah, rasanya orang Melayu memang boleh sangat makan. Dan dia rasa masam-masam sikit tu. Banyak gila udang. Okay, aku nak cuba dia punya
Dia ada macam cili dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cili dia pedas sikit tapi sedap. Okay, pad thai ni memang halal. Aku beli dekat restoran yang halal. Kalau dekat luar negara, kena hati-hati sikit. Okay, make sure halal. Jangan main makan. Bismillah. Ni ada kepala udang. Aku jarang makan kepala udang, takut gatal. Sos dia macam pedas-pedas sebab sos ada rasa garlic sikit, manis-manis. Sedap. Ah, sedap. Toge tu kan dia bagi macam ada extra crunchy sikit. Kepala bahaya ni. Walaupun kepala dia sedap, crunchy, bahaya lah, takut. Sebab dulu dah pernah kena kan. Bismillah. Yang aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So kalau korang berminat nak cuba pad thai ni, make sure cari yang halal. Banyak je kedai yang halal. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe dan korang support channel Aziz Osman TV. Sekian untuk video kali ni. Sebarang rancangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.